Nah, ini dia kita waktunya makan. Assalamualaikum, apa kabar sahabatku semua? Hari ini saya mau mencoba masak kulit semangka. Ini dia kulit semangkanya. Saya mau bersihkan dulu. Ini majikan beli semangka banyak banget. Tuh, 2, 3, 4. Ada 5 udah dipotong satu. Ini tinggal udah dipotong, ini tinggal kulitnya. Saya mau coba masak kulit semangka seperti YouTuber-YouTuber yang lain itu. Seperti apa ya rasanya tumis kulit semangka ini? Sekarang saya mau bersihkan dulu kulitnya. Kulit semangkanya dan mau coba rasanya seperti apa. Saya lihat itu YouTuber seperti Bi Tenang atau Liana Subarti bikin bikin gulai kulit semangka, kayaknya enak banget. Dan juga ada Bunda Jafran dan ada juga YouTuber-YouTuber lainnya. Saya mau mencoba juga. Ini ternyata susah juga ya bersihinnya. Seperti apa ya rasanya? Penasaran. Nanti saya campur pakai kembang kol sama brokoli. Seperti ini. Saya coba lagi satu lagi. Ini yang hijaunya saya buang ya, saya ambil yang putihnya aja. Nah, ini dia sahabat kulit semangkanya udah saya bersihkan seperti ini, udah saya cuci juga. Dan di sini ada kembang kol, ini beku ya. Ini tadi saya simpan di freezer biar nggak rusak. Ini kembang kol dan di sini juga ada sedikit brokoli. Ini brokolinya masih fresh. Dan ini bumbu-bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, nanti 4 biji apa 5 biji aja bawang putih, tomat, dan sini juga ada setengah sendok teh kunyit, setengah sendok teh cabe bubuk, setengah sendok teh lada hitam. Ini penyedap rasa dan ini cabe kering. Ini saya nanti masaknya begini aja, nggak ditumbuk ya. Terus sekarang saya mau potong-potong dulu bawangnya. Dan di sini ada sahabatku lagi mau nyuci piring. Sekarang saya mau potong-potong dulu bawangnya. Banget sahabat cuacanya, kalau nggak pakai AC nggak kuat, di dalam rumah pun panas, apalagi kerja di luar. Waduh, naik nggak mulai. Hai Indonesia, bayi dan si Baharca itu selalu ngobrol provinsi. Bye dada. Perwana mungkin. Ida Sumatera anak. Nah, Ida Sumatera dari mungkin. Anak gue di anak gue lagi. Anak Jawa. Anak gue bayi dia bukan. Mau mas bahar dari. Ya guru minat sawi bot dan. Anak bukan Jawa lin bayi. Mungkin ini inti ada inti family inti friend ro Indonesia sah. Ada Sumatera. Sumatera, ada Sumatera Filipina. Ini. Nur ada di sini, minat ada datawi bahar, minat di Jakarta. Jakarta, sir. Jakarta City. Kita nak
Kinaga. Bes ida mati paper, mati paspor. Kinaga member. Jawa. Jawa baik mu Jawa. Sumatera ada. Wah, tapi isi masuk mana sih tanah si Indonesia ni kan? Batam. Tak mau ada Batam dan Sumatera. Sulu boleh muka. Ada baik mana anak Jawa baik, bad anak muka. Mu Jawa bad. Bad anak muka. Wih, wah ada. Nasi tanah, ini ada makanan. Inti Arab bubul ada. Ida ini semua bubul ada semua. Palembang. Bisa. Lah ida ada baik dengan anak muka bahar. Bisa. Ini ada. Palu. Ini palu. Das ini palu. Balu. Palu. Palu. Kami minor kibir kuat bisa ada musik oh ya linggari minsiti bisa ada Palu Sumatera ada baik lajim inti lajim tayara oh bo tayara eh lajim tayara oh ada petina oh iya sah eh baik potong kulit semangkanya sahabat saya potong seperti ini ini tak papaya sah ini tak papaya sa monster. Sudah saya potong-potong semua. Ini bawang merah, bawang putihnya, tomat, dan ini juga udah saya cuci, udah saya bersihkan. Sekarang kita masak. Nah, sekarang mulai masak. Tumis bawang merah, bawang putihnya dulu sampai harum. Ini saya coba-coba aja ya, sahabat. Enak nggak kulit semangka dimasak? Penasaran lihat youtuber-youtuber lain masak kulit semangka. Lihatnya sepertinya enak banget. Makanya penasaran, wajib coba. Sekarang ini udah mateng, udah bau wangi bawangnya, udah agak kecoklatan. Saya masukkan bumbunya semua. Ini saya masukkan cabenya, semuanya saya masukkan. Setelah bumbunya harum juga masukkan tomat. Biarkan sebentar, nanti baru masukkan sayurnya. Ini dia udah tercampur rata. Saya masukkan dulu kulit semangkanya. Nanti sayur lainnya nanti. Ini saya nggak pakai garam ya, soalnya penyedap rasanya ini udah ada garamnya, jadi nggak usah pakai garam, cukup penyedap rasa udah cukup. Kelihatannya enak. Makanya udah setengah matang sahabat, sekarang saya masukkan kembang kol dan brokolinya semua, campur rata. Sahabat udah tercampur rata, tinggal nunggu mateng aja bentar lagi. Oh iya, saya juga mau tambahkan sarden sama tumisan ini. Ini sarden seperti ini di Kuwait. Nanti saya mau tambahkan sarden ke dalam ini kalau sudah mateng ininya. Ini dia sardennya seperti ini. Sekarang saya mau masukkan dalam. Saya ancurin aja biar rasanya aja. Rasanya biar tambah enak campur sarden. Dan biarkan sebentar sampai matang. Ini dia sahabatku udah matang. Sekarang saya mau angkat dulu. Nah, ini dia sahabat. Tumis kulit semangka dan brokoli dan kembang kol. Ini dia sekarang kita waktunya makan. Nah, ini dia sekarang waktunya makan. Ini nasi putih dan ini tumis kulit semangkanya. Air putih juga tidak lupa. Yalah, Lin. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Coba rasa tumis kulit semangka. Mari sahabat makan semua. Mari makan semuanya. Bisa pada sen gulik kudira di sana sama kibong. Iya.
Ini kembang kolnya masih segar. Harusnya kembang bungul kok. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas, sahabat. Gepsin. Saya mau coba dulu rasa kulit semangkanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Indah tuh pulang. Aduh. Bismillah. Enak sahabat, rasanya seperti labu air tapi masih setengah matang gitu, seperti labu air atau seperti timun, tumis timun, persis seperti itu rasanya. Enak banget ternyata. Ternyata ada manfaatnya juga ya kulit semangka. Halo sahabat. Halo, enak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak banget sahabat ini kulit semangka, seperti labu air itu, seperti timun juga kalau ditumis. Benar kan? Gulai monster, hello. Okay. Ini brokolinya. Halo Lin. Ya gul. Ya gul. Ya misa ada sawi, misa ada. Senhalo na. Bagi ya ni gul. Eh ada. Boleh hello. Iya sih. Dugi regi. Mari makan sahabat. Soalnya kawan nanti. Ini cabenya, ini pedes banget cabe, cabe kering, cabe keras. Basaga, basaga alam ka, napi yung lumatan mo habog dahin ka. Sampai sini dulu ya sahabatku semua. Mau lanjut makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin, guli bye. Bye. Bye.